Assalamualaikum semua. So, hari ini kita akan sambung kita punya pembelajaran on topik yang keempat B, iaitu Theories of Covalent Bonding. Alright, dalam topik of covalent bonding ini, kita akan belajar beberapa perkara. Yang pertama adalah valence bond theory and orbital hybridization. Yang kedua, kita akan tengok on mode of orbital overlap and type of covalent bond yang akan terhasil. Dan yang ketiga, kita akan tengok on molecular orbital theory and electron delocalization. Alright, so the central theme of valence band theory. Okay, as for the basic principles, okay, the covalent bond form when the orbital of two atoms overlap and the overlap region, which is between the nuclei, is occupied by pair of electrons. Okay, so basically, apa yang terjadi adalah covalent bond ni akan terhasil apabila ada dua orbital yang overlap dan dalam overlap orbital tersebut ada pair of electron ataupun dua electron. The two wave function are in phase, so the amplitude increase between the nuclei. Okay, so the amplitude will be increased between the nuclei. Alright, so now the central theme of valence bond theory. Okay, the theme is a set of overlapping orbital has a maximum of two electrons that must have opposite spin. Okay, so the overlap orbital must have two electrons which have the opposite spin. The greater the orbital overlap, the stronger and more stable the bond. Maksudnya kat sini, bila orbital overlap itu lebih besar, maka lebih kuat bonding yang akan terhasil ataupun lebih stable bonding yang akan terhasil. Kalau dia overlap sikit, maknanya dia punya bond tu adalah lemah. Okey, nanti kita tengok macam mana orbital itu boleh overlap banyak ataupun boleh overlap sikit. Alright, so the valence atomic orbitals in a molecule are different from those in isolated atom. Maksudnya kat sini, the valence atomic orbital untuk valence in a molecule different ataupun berbeza dengan isolated atom yang sendiri sahaja. Okay, there is a hybridization of atomic orbital to form a molecular orbital. Okay, hybridization of atomic orbital akan form what we call as a molecular orbital. Okay, so kita tengok orbital overlap and spin pairing in 3 diatomic molecule. Okay, so kita tengok contoh untuk diatomic molecule atau molekul yang ada 2 atom ni. Macam mana dia punya orbital overlap. Okay, contohnya hydrogen. Hydrogen, ada orbital 1s and 1s. Alright, so 2 hydrogen, 1 hydrogen. Okay, akan bergabung dengan satu lagi hidrogen overlap dekat sini membentuk hidrogen H2 dengan perkongsian 2 elektron daripada gabungan orbital 1s dengan orbital 1s. Okey, hidrogen fluoride pula. Hidrogen fluoride, hidrogen ada orbital valence 1s dan F adalah 2p. Okey, so gabungan S 1s dengan 2p okey membentuk satu molecular orbital. Okey, dan yang seterusnya iaitu sp. Yang seterusnya fluorine. Fluorine dengan fluorine. So fluorine adalah orbital 2p dengan orbital 2p, so dia akan overlap kat sini. Alright. Ha, ini contoh-contoh overlapping of orbital antara 1s dengan 1s, 1s dengan 2p ataupun 2p dengan 2p. Okay. Alright. So hybrid orbital. Key point lah hybrid orbital ni adalah the number of hybrid orbital obtained will be equal to the number of atomic orbital yang mix. Okay, alright. So number of hybrid orbital yang akan terhasil adalah sama dengan bilangan atomic orbital yang bercampur tu. Okay, dan yang kedua, type of hybrid orbital obtained varies with the type of atomic orbital mix. A type of hybrid orbital yang terhasil ni akan berbeza-beza mengikut kepada jenis atomic orbital yang bercampur ataupun bergabung tersebut.
Okey, type of hybrid orbital yang ada. Okey, kita ada sp, kita ada sp2, kita ada sp3, sp3d dan juga sp3d2. Okey. Alright, kita tengok contoh sp hybrid orbital in gases BeCl2. Okey. So dalam BeCl2 okey, kita tengok kat sini. So kita ada orbital BE. Okey, orbital BE punya electron valence 2s. Electron valence dia adalah pada 2s. Ada 2 orbit, ada 2 elektron pada orbital 2s. Okey, so bila BE nak bergabung dengan Cl2, so dia perlu berkongsi satu elektron. Betul tak? Satu elektron daripada BE akan bergabung dengan satu elektron daripada Cl. Sebab Cl ada 7 elektron valence, dia perlukan satu. BE pun ada satu, dia akan kongsikan. So sekarang ni, elektron yang ada pada BE adalah dalam bentuk lone pair. Okey, dalam bentuk partner. Okey, so untuk dia bergabung dengan Cl2, dia perlu menjadi single electron. So macam mana jadi single electron? So dia membentuk hybrid orbital antara 2s dengan 2p. Okey, so 2s dengan 2p ni bergabung menjadi sp, kita panggil. Yang mana satu elektron daripada 2s ni dipindahkan ke orbital p ni, jadi orbital sp. So satu akan bergabung dengan Cl, satu lagi akan bergabung dengan Cl juga. So kita panggil hybrid orbital sp. Okay, so kalau kita tengok kat sini, okay, contohnya kat sini, okay, ini kalau ditunjuklah bentuk hybrid orbital lah, eh. So ada 2s, ada 2 elektron kat sini, 2px ni kosong. So dia bergabung, dia membentuk orbital sp yang bentuk dia macam ni. Sebab bulat campur dengan bentuk P ni, so dia akan membentuk macam ni, satu besar, satu kecil sikit. Nah, itu orbital sp. Alright, so and then selepas dia dah ada orbital tu dah ready, so maka Cl akan bergabung dengan BE dekat sini satu, dekat bergabung dekat sini satu, membentuklah orbital ni macam ni, seperti yang kamu tengok lain muta tu. Okay, now, sp2 hybrid orbitals in BF3. Okay, dalam BF3. Okay, so B, B ada 3 electron valence. Alright, so tapi dia ada satu single electron sahaja dan dia perlu bergabung dengan 3F. So maknanya dia perlu ada single, 3 single electron dalam B tersebut. So macam mana dia nak buat? So dia bergabung membentuk hybrid orbital antara 2s dengan 2p. Okay. Alright. So sebab bila bergabung dengan 2s dengan 2p, so maka dia jadilah sp2. sp2 dengan sp2 ni kita panggil sebagai hybrid orbital sp2. Sebab apa sp2? Sebab satu orbital s bergabung dengan dua orbital p. Maka bila dia bergabung, so satu elektron daripada 2s ni dipindahkan masuk ke satu p yang kosong. Okay, maka dia dah ready untuk bergabung dengan 3 orbital daripada F3. Jadi macam ni lah. Ni sp2, ni sp2, ni sp2. Okay, dan dia ada satu lagi 2p orbital yang kosong. Macam ni. Alright, so sp3 hybrid orbital dalam CH4 pula. Okay, dalam CH4. Okey, so kita ada isolated C atom yang ada 2s. Okey, orbital 2s ni ada 2 elektron dan orbital 2p ada 1, 2. 2 single elektron. Tapi dia perlu bergabung dengan 4 hidrogen untuk mencapai kestabilan. So, apa yang perlu dibuat adalah dia gabung sahaja dengan, so kalau dia bergabung dengan 1p saja tak boleh buat apa-apa. Kalau bergabung dengan 2p pun tak boleh buat apa-apa. So dia kena gabungkan dengan 3-3 P ni, barulah dia boleh mendapatkan 4 single elektron untuk bergabung dengan 4 molekul hidrogen. So kita tengok kat sini macam ni lah. Dia ada 4 ni. Okey, dan setiap satu ni bergabung dengan satu orbital, satu S daripada hidrogen tersebut. Macam tu. Okey, alright. So sp3 hybrid orbital in NH3. Alright, so dalam NH3 pula. Okay, NH3 maknanya satu N akan bergabung dengan 3 H. So, dia perlu ada 3 single elektron.
Alright, so dalam kes ni, okay, elektron valence N ada 2s dan juga 2p. 2, 3, 4, 5. Ada 5. Okay, so bila dia nak bergabung, so apa yang jadi adalah dia perlu membentuk hybrid orbital. So hybrid orbital ni, 2s ni akan bergabung dengan ketiga-tiga orbital 2p. So jadilah sp3, maka kemudian dia pun bolehlah gabung. Setiap satu ni dia akan bercampur dengan hidrogen punya elektron macam ni. So kita ada kat sini sp3 dan dekat sini kita ada sp3 dan dekat sini kita ada yang kita panggil sebagai lone pair, tak bergabung siapa-siapa. Okey, ni sp3 hybrid orbital dalam H2O. So oksigen ada 6 elektron valence. So 2, 4, 5, 6. So dia nak gabung dengan 2 oksigen. So bila nak gabung dengan 2 oksigen, so dia perlu membentuk hybrid orbital sp3. Okey, sp3. So kita ada lone pair dan kita ada juga dekat sini kita panggil bonding elektron sebab dia akan bergabung dengan hidrogen punya elektron. So, jadi macam inilah sp3 dan kat sini ada sp3 lone pair. Macam tu. Okey, PCl5 pula. Okey, maknanya P kat sini perlu bergabung dengan 5 Cl. So kita tengok orbital P ada berapa elektron valence? 2, 3, 4, 5. So ada 5 elektron valence. And dia perlu bergabung dengan 5 Cl. Sekarang ni yang elektron single elektron ada cuma 3. So macam mana dia nak gabungkan dengan 5? So dia perlu dapatkan 5 single elektron. Apa yang dia perlu buat adalah dia gabung sahaja dengan 1 D. So dia boleh pindahkan jadi sp3 D. Dan ada 3 orbital 3 D, ada 4 yang kosong. Okay, so maka dia pun bergabunglah seperti begini. Okay, so yang seterusnya adalah sp3d2, hybrid orbital in sf6. Okay, sf6. So, sulfur ada berapa elektron valence? 2, 4, 6. So, 6 elektron valence. Dan dia perlu bergabung dengan 6f. Single elektron ni cuma ada 2. So, maka dia perlu menambahkan lagi dengan okey, 1 daripada S dan 2 daripada D. Okey, so dia akan jadi kat sini sp3d2. So now ada 6 single elektron yang boleh bergabung dengan elektron daripada fluorine. Okey, macam inilah macam yang kamu tengok dalam bentuk macam ni. Okey, so ni is like a summary of the orbital yang bergabung. So one atomic orbital S gabung dengan P, dia jadi 2sp. Ini yang tadi kata ni, kalau 1s campur dengan 1p, dia akan jadi 2sp. Jadi kita tengok tadi kan. Dan ada unhybridized orbital remain, dia akan remain 2p lah yang tak hybridized, yang tertinggal kat atas tu. Okay. Alright. So, and then kita ada, kalau katakan gabungkan 1s dengan 2p, jadi akan jadi 3sp2. Tadi kita tengok kan, 1s gabungkan dengan 2p, dia akan jadi apa? Dia akan jadi 1, 2, 3, 3sp, 3sp2. Macam tu tadi, kan? Alright. 1s gabungkan 3p, dia akan jadi 4sp3 dan tak ada unhybridized orbital. Dan kalau 1s gabung dengan 3p gabung dengan 1d jadi sp3d, dia akan jadi ada lagi 4d orbital yang tak hybridized dan seterusnya yang kamu boleh tengok. Okey, so kalau 1s dengan 1p, okey, dia akan jadi apa, orbital orientation dia adalah linear. Okey, sini adalah trigonal planar, 1, 2, 3, trigonal planar. Ini adalah tetrahedral, 1, 2, 3, 4. Dan ini adalah trigonal bipyramidal, 1, 2, 3, 1, 2. Okey, bipyramid, ada 3, 2 piramid. Dan seterusnya, octahedral ada 6. Okey, this is a conceptual step for molecular formula to the hybrid orbital used in the bonding. Okey, macam mana kita nak daripada formula kita nak form the orbital
hybrid yang ada dalam bonding tersebut. So, kita perlu ada molecular formula. Yang kedua, kita perlu tahu dia punya Lewis structure sebab kita kena tahu dia punya electron valence. And then, kita kena tahu molecular shape and electron group arrangement. Dan kemudian, kita bolehlah buat dia punya hybrid orbital. Okay, senang je. Okay. Tengok contoh. Contohnya CH3OH, metanol. Okay, so metanol. Alright, so kita perlu buat dia punya, kita tahu dia punya molecular formula metanol CH3OH dan kita boleh buat dia punya Lewis structure. Okay, so kita tahu bahawa C akan bergabung dengan 1H, 1H, C akan bergabung dengan O and then ada dua lone pair. Okay, kita dah ada Lewis structure. And then daripada sini, okay, kita tahu dekat around C, okay, ni adalah tetrahedron dan dekat O juga adalah tetrahedral dengan dua lone pair. Okay, daripada sini kita boleh buat dia punya hybrid orbital. Okay, so single C. Okay, ada dua. Ada dua single electron. Alright. Okay, so bila dah hybridize jadi sp3. So, dia akan ada 4 sp3. Okay, so oksigen pula. Okay, dia ada 6 electron valence. So, apa yang bila single oksigen atom ada 6 electron valence dan bila hybridize oksigen atom, so dia nak gabungkan tadi kan, so dia akan nak gabung dua yang nak gabung tadi, so dia akan partnerkan S dengan P jadi sp3. So hybridize oksigen atom, hybridize oksigen atom sp3. Okay, sf4 pula, dia ada seesaw shape with 4 bonding and 1 non-bonding electron pair. Okay, sf4. Okay, dia bentuk seesaw macam ni. 1, 2, 3, 4. Ada satu non-bonding. Okay, so S ada 6 electron valence. So, 2, 3, 4. So, sekarang ni dia perlu bergabung dengan 3. Okay, dengan 4 fluorine atom. So, apa yang jadi adalah dia perlu tarik orbital daripada D. Okay, so 1, sp3, so dia akan ambil 1D dan dia akan berkongsi satu elektron ni kat sini, so dia akan ada satu lone pair dan dia akan ada 4 single elektron yang... Okay, now kita masuk kepada type of covalent bond. So dalam covalent bond kita ada beberapa type of covalent bond. Yang pertama adalah sigma bond. Sigma bond is formed by end to end overlap of the orbitals. End to end overlap maknanya orbital. Okay, so kita ada satu orbital sp3 katakan dengan sp3, so dia akan overlap. Itu kita panggil sebagai sigma bond. Dia directly overlap. Okay, so dan a pi bond, okay, a pi bond is formed by sideway overlap of the orbital. Sideway overlap. Jadi kita tengok sideway overlap tu macam mana. Okay, a pi bond is weaker than a sigma bond because sideway overlap is less effective than end-to-end overlap. End-to-end overlap adalah directly overlap macam ni. Ini satu orbital. Okay, ini satu orbital. Ini satu orbital. So, directly overlap. Okay, side-by-side overlap maknanya dekat sebelah-sebelah. Dia tepi-tepi. Nanti saya tunjuk eh. Okay. And then a double bond consists of one. Okay, kalau katakan kita ada double bond. So, maknanya dia akan ada satu sigma bond dan satu lagi pi bond. Okay, the sigma bond of ethane. Okay, kita tengok eh. Ethane C2H6. Okay, so C2H6. So, kita tahu bahawa C ni ada sp3. Okay, sp3 orbital. Alright, so sp3 dengan sp3 overlap. Kita ada satu sigma bond dekat sini. Ni yang kita panggil directly overlap. Okay, directly overlap. Okay, both C are sp3 hybridized. So, DC dengan DC adalah sp3 hybridized. So, dua hybridized orbital ni akan overlap membentuk sigma bond. Okay. Alright. Okay, so this is the molecular structure lah of sp3, C2H6. Okay, now, sigma and pi bond yang ada dalam ethylene ataupun C2H4. Okay, bila C2H4, okay, dalam C2H4, hybridized orbital dia adalah sp2. Okay, sp2. So, sp2 dengan sp2 ni akan overlap, yang directly overlap. Okay, membentuk sigma bond. Dan, dia still tak cukup. Okay, tak cukup. So, dia perlu buat lagi satu bond. Okay, dan bond yang kedua tu kita panggil sebagai double bond
adalah terhasil daripada side by side. Ha, ni side by side. Tupi dengan tupi, tupi dengan tupi yang side by side membentuk a pi by bond. Okay, so 2H ni, okay, 2C kat sini. Okay, so 2C ni yang membentuk side by side bonding, iaitu bentuk pi by bond. Okay, so this is a two loop of pi bond atas dan juga bawah. Okay. Okay, kalau kita tengok sigma and pi bond adalah acetylene pula, C2H2. Okay, C2H2, hybrid orbital untuk C adalah sp. Okay, sp. Alright, so so dekat sini ada satu satu sigma bond daripada sp, dan kemudian apa yang terjadi adalah dia ada side by side bonding, iaitu 2p dengan 2p akan side by side bonding 2p dengan 2p lagi satu yang kedua. So ada side by side, so kita ada dua log of pi bond menghasilkan triple bond. Maknanya ada satu sigma bond dan dua double bond. Okay, alright. So now kita tengok electron density and bond order. Okay, so kalau kita kat sini C single bond C, C double bond C and juga C triple bond C. So a double bond is less than twice as strong as a single bond because a pi bond is weaker than sigma bond. So double bond ni sebenarnya kurang kekuatan dia berbanding dengan single bond. Okay? Alright, sebab pi bond adalah lebih lemah berbanding dengan sigma bond. However, in term of bond order, kalau single bond kita panggil bond order dia 1, kalau double bond bond order dia kita panggil 2, dan kalau triple bond bond order dia kita panggil 3. Okay, so now describing the type of bond in molecule. Describe the type of bond and orbital in acetone. Okay, so first we have to use the Lewis structure to ascertain the arrangement of group and shape at each central atom, and then postulate the hybrid orbital and taking note of the multiple bond and their orbital or overlap. Okay, so kita dah buat Lewis structure. So kita ada CH3, ada 2CH3 dengan CO dekat sini. Alright, so C ni adalah 1, 2, 3, 4. So this is sp3 hybridized. This one C juga sp3 hybridized. Okay, dekat tengah-tengah ni dia apa? sp2 hybridized. Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3 bond je sp2 hybridized. Dan satu lagi dia adalah pi bond side by side. Okay, so kalau kita lukis dia dalam bentuk postulate structure. So kita nampak kat sini, this one is C, C sp3, sp3, sp3. Okay, this one tengah-tengah ni sp2, 1, 2, 3. Okay, dan kemudian dia akan ada side by side of second bonding ataupun pi bond. Okay, sigma bond. Okay, dan kemudian kita ada pi bond kat sini. Okay, kita ada pi bond kat sini. Kita lukis macam ni lah. Okay, now restricted rotation of pi bond molecule. So kalau tadi, kalau kita katakan ada CH3, okay, C2H6, okay, dalam C2H6 dia cuma ada sigma bond sahaja. So bila ada sigma bond sahaja, so maknanya molekul structure dia boleh rotate. Sebab dia cuma ada satu je, contohnya dia ada satu fulcrum tengah-tengah, so dia can rotate, no problem at all. Tapi kalau dalam case kita, kalau kita ada pi bond, so dia akan restrict the rotation. Restrict the rotation maknanya now sampel kita ataupun struktur ni bukan semudah-mudahnya untuk boleh rotate. Okay, sebab apa? Sebab kita ada the cloud of electron of pi bond dekat atas dan juga dekat bawah sigma bond tu. Tengah-tengah dia ada pi bond. So pi bond ni akan limit the rotation. So disebabkan ada limitation tersebut, maka dia tak boleh rotate dan dia akan membentuk dua jenis struktur. Okay, iaitu yang pertama cis. Cis struktur, kalau katakan the adjacent molekul ataupun the adjacent element Cl dengan Cl, elemen yang sama ni berada pada side yang sama macam ni, so kita panggil struktur ni sebagai cis. Dan kalau katakan molekul atau atom yang atom yang sama ni berada pada side yang berbeza, okay, yang berlawan, kita panggil sebagai transmolekul. Alright, so now the central theme of molecular orbital theory. Now kita nak tengok untuk molecular orbital theory. A molecule is viewed on quantum mechanical level as
A collection of nuclei surrounded by the delocalized molecular orbital. Ini molekul ni kita tengok sebagai satu nuklei ataupun nukleus yang disurround oleh, yang disurround ataupun dikelilingi oleh delocalized molecular orbital. Alright, so atomic wave function are sum to obtain molecular wave function. Kalau kita satu atomic wave function, so bila bergabung dia akan bentuk molecular wave function. So if wave function reinforce each other, so kalau wave function tu bergabung dengan satu sama lain, berganda, maka a bonding molecular orbital is formed. Okay, a region that is a region of high electron density exists between the nuclei. Tapi kalau if dua wave function tersebut cancel each other, maka akan terbentuk antibonding molecular orbital yang mana a knot of zero electron density occurs between the nuclei. Okay, kalau dua wave function tu cancel each other, satu ke atas, satu ke bawah, so maka dia akan membentuk antibonding molecular orbital yang mana tak ada electron density dekat kawasan tu. Okay, so inilah yang kita masukkan tu. Alright, so kita ada satu atomic orbital, kita ada satu atomic orbital. So bila dia berganda, maka dekat sini kita akan ada banyak elektron, kita panggil amplitude of wave function added. So wave function tu berganda, membentuk bonding. Tapi kalau kita ada wave function yang berbeza, so it's like it's cancel each other. So kat sini kita tak ada elektron, so kita panggil kawasan not, ataupun anti-bonding akan terhasil. Okay, so let's say kita ada isolated of hydrogen atom. Okay, so bila bergabung, alright, so bila kalau katakan proses itu berlaku penambahan antara dua atomic orbital tersebut, satu S dengan satu S, maka dia akan membentuk bonding molecular orbital iaitu bonding sigma 1S. Walau bagaimanapun, kalau berlaku subtract ataupun cancel between the atomic orbital ni, maka dia akan menghasilkan anti-bonding molecular orbital. Kita tulis sigma star 1S. Menggambarkan anti-bonding, dia akan menghasilkan knot yang mana tak ada elektron density. Okay, the bonding of molecular orbital is lower in energy and the anti-bonding molecular orbital is higher. Okay, then the atomic orbital that combine to form them. Okay, so the bonding molecular orbital punya energi yang lebih rendah dan lebih stabil berbanding dengan antibonding yang punya energi yang lebih tinggi berbanding dengan isolated H atom. Okay, now kita tengok molecular orbital diagram. Untuk molecular orbital diagram is actually just like an orbital, just like an atomic orbital diagram. It shows the relative energy and the number of electron in each molecular orbital. Molecular orbital diagram ini digunakan untuk tunjukkan relative energy dan juga number of electron dalam setiap molecular orbital. The molecular orbital diagram also shows the atomic orbital from which each molecular atom is formed. Okay, molecular orbital diagram ni kita akan tunjukkan juga atomic orbital yang mana dia membentuk molecular orbital tu. Alright, so daripada situ kita boleh kira bond order. Bond order ni kita kira dengan cara 1 per 2 darabkan dengan bilangan elektron dalam bonding molecular orbital tolak bilangan elektron dalam antibonding molecular orbital. Okay, so kita tengok contoh. Molecular orbital untuk hydrogen. Alright. So, filling molecular orbital with electron follows the same concept as filling atomic orbital. So, kita ada 2H, H1, H2. Atomic orbital untuk H adalah begini, 1S. Atomic orbital H adalah 1S. Okay. Alright, and then apa yang kita akan ada adalah kita akan ada bonding molecular orbital of 1S dengan antibonding molecular orbital of 1S. Okay, kita ada dua elektron. So, bila kita nak form molecular orbital, this is molecular orbital lah yang tengah ni. So, bila kita nak form, kita akan isi elektron tu pada orbital yang lebih rendah. Which is, of course, kita akan masuk kepada bonding molecular orbital of sigma. Satu tambah satu jadi dua, jadi dia masuk kat sini jadi dua. Okay, so bila kita nak kira bond order, 1 per 2 darabkan bilangan elektron dalam dalam bonding molecular orbital, so 2 tolakkan dengan bilangan elektron dalam antibonding, kosong. So 1 per 2 darabkan dengan 2 sama dengan 1.
Okay, so bond order dia adalah 1. Okay, so kita tengok contoh lagi molecular orbital diagram untuk He2 plus dengan He2 helium. Okay, so helium, alright, helium ada 2 electron valence. Okay, dan sebagian kat sini adalah He2 plus, so maknanya He, okay, ada 2 elektron cukup. Dengan He plus, plus maknanya hilang 1 elektron. So this is atomic orbital untuk He dengan He plus. Kemudian kita ada yang pertama adalah bonding molecular orbital untuk sigma 1s dan anti-bonding molecular orbital untuk sigma 1s. So kita 3 elektron, kita penuhkan dulu yang di rendah, energi rendah. So 2 dan 1 dekat atas tu. Alright. So He2 plus bond order adalah 1 per 2. 1 per 2 darabkan dengan 2 tolakkan dengan 1. Okay, so 1 darab dengan 1 per 2. So dapatlah sama dengan 1 per 2. Okay. So untuk helium pula, okay, kita ada He 2 electron valence untuk atom orbital. Kemudian kita ada sigma 1s dan juga sigma star 1s. So dekat sini 2 tolak 2 kosong. So atom orbital bond order dia adalah sama dengan kosong. Eh, sebab 1 per 2 kali 2 tolak 2. Okay. Predicting the stability of species. Okay, so now kita predict the stability of species using molecular orbital diagram. Alright, so kita akan guna molecular orbital diagram to predict whether H2 plus dengan H2 minus adalah exist ataupun tidak. Kita akan determine dia punya bond order dan electron configuration. Okay, macam biasa, H2 plus, kita ada atomic orbital untuk H ada 1. Dan atomic orbital untuk H plus tak ada elektron sebab dia derma 1 elektron, that's why jadi H2 plus. Okay, and then kita buat molecular orbital untuk hidrogen, sigma 1s dengan sigma star 1s bond and anti-bonding. So, 1 elektron akan letak di sigma 1s ataupun bonding molecular orbital. So, bond order sama dengan 1 per 2 darab 1 tolak 0, so sama dengan 1 per 2. H2 plus does exist. Alright, so the configuration, kalau kita nak tulis configuration, cara dia adalah kita buat kurungan dan kita tulis orbital molecular orbital tersebut sigma 1s 1. Ha, maknanya kita ada bilangan elektron dekat sigma 1s ni sebanyak 1. Okay, untuk H2 minus pula, hydrogen 1 je. Okay, so atom orbital hydrogen 1, atom orbital untuk hydrogen yang lagi 1 ni sebab ada minus, dia terima 1 elektron, so kat sini jadi 2. Okay, molecular orbital untuk H2 minus, okay, so kita tinggal elektron 2 kat bawah, 1 dekat atas, so kalau kita kira bond order dia dapat sama dengan setengah, so H2 minus pun exist. Okay, so molecular orbital configuration untuk H2 minus adalah sigma 1s 2 sigma star 1s 1. Ha, macam tu. Alright, so bonding in S block homonuclear diatomic molecule. Okay, diatomic molecule. Alright, so kalau kita tengok Li2, lithium ada berapa elektron valence? 1, 1. So atomic orbital untuk lithium adalah 1, 2s dengan 2s. Okay, and then 2s dengan 2s membentuk yang pertama sigma 2s dengan sigma star 2s. Masukkan dua-dua di bawah. Penuh maka Li2 bond order adalah sama dengan 1. Okay kelas, so contours and energy of sigma and pi molecular orbital from combination of 2p atomic orbital. So let's say kita ada 2p 2p atomic orbital px. Okay, 2px. So bila bergabung, kalau tadi kita cakap bila dia add, okay, kalau kita add maka dia akan hasilkan bonding molecular orbital, sigma molecular orbital. Tapi kalau katakan dia menolak, dia akan hasilkan not, kawasan not iaitu anti bonding sigma molecular orbital. Okay, so ni kalau untuk sigma lah. Kalau untuk pi pula, pi akan berlaku bonding secara side by side. Maka kalau dia bertambah molecular orbital atom orbital tersebut, maka kita akan dapat ruang yang macam ni lah. This is molecular bonding, pi to p molecular orbital.
Okey, dan kalau dia menolak, maka dia akan hasilkan nol atau kosong-kosong di tengah. Kita akan dapat pi star 2p molekular orbital ataupun anti bonding. Alright, so relative molecular energy level for period 2 homonuclear diatomic molecule. So, kalau kita nak tengok molecular energy level untuk period 2 homonuclear diatomic molecule. So, kalau kita tengok kat sini, dia punya electron valence dia ada pada orbital 2. So 2s dengan 2s, maka dia ada sigma 2s dengan sigma star 2s. Okay, and then kita ada 2p. Okay, 2p dengan 2p. So bila bergabung akan hasilkan sigma 2p yang punya energi lebih rendah banding dengan pi 2p. Okay, dan kita ada juga orbital, molecular orbital pi star 2p lebih rendah banding dengan pi sigma 2p. Okey, ini adalah molekular orbital yang kita perlu ingat untuk oksigen, fluorine dan juga neon. Okey, but ada lagi satu molekular orbital energy level untuk B2, C2 dengan N2. Okey, dia hampir sama 2s dengan 2s. Okey, which is kita akan ada molekular orbital of sigma 2s dengan sigma star 2s. Alright, tapi di bahagian P ada sikit perbezaan, iaitu pi 2p energi lebih rendah banding dengan sigma 2p. Okey, dan pi star 2p mempunyai energi lebih rendah banding sigma star 2p. Okey, so ni kita kena ingatlah. Ini untuk fluorin, boron, fluorin, carbon dengan nitrogen. Okey, so ini adalah bila kita masukkan okay, boron, carbon, nitrogen, oksigen, fluorine dan juga neon, bila kita masukkan electron valence dia, okay, kita tengok pada struktur dia, maka kita akan dapat sigma 2s, sigma star 2s, okay, partner of electron ada okay, double double electron, dan kita ada pada pi 2p ada single electron. So bila single electron, okay, bila ada dalam molekular orbital tersebut single electron, maka dia akan boleh bersifat sebagai paramagnetik, dan kita boleh ukur pun dia punya tahap magnetism tersebut. Okay, so contoh kat sini kalau kita tengok kita ada magnet, okay, dan kita ada liquid oksigen, so maka bila ada magnet tersebut dia akan ter-affect. Okay, so now using molecular orbital theory to explain bond properties. Okay. Alright, so as the following data show, removing an electron from nitrogen form an ion with a weaker, longer bond than in the parent molecule, whereas the ion formed from oxygen has stronger and shorter bond. Okay. Alright, so explain this fact with diagram that shows the sequence and occupancy of molecular orbital. Okay. So dia kata kat sini, apa yang dia nak adalah as the following data show, remove an electron from nitrogen, form an ion with a weaker and longer bond than in the parent molecule. Dia remove lah ni. Dia jadi bond length dia makin bertambah, okay, dan bond energy dia semakin berkurang. Okay, yang mana, and then whereas the ion formed from oxygen has a stronger and shorter bond. Explain this fact with diagram that shows the sequence and occupancy of molecular orbital. Okay, nitrogen ada 10 valence electron. Nitrogen plus ada 9. Okay. Oxygen ada 12 electron valence. So, oxygen plus O2 plus ada 11 electron valence. Okay, kita pun lukis. Okay, and then kita masukkan bilangan elektron kita 2, 4, 6, 8, 10. Okay, and 2 plus 2, 4, 6, 8, 9. Okay, so kat sini kita tengok nitrogen adalah dimagnetik dan N2 plus akan menjadi bersifat paramagnetik. Okay, dapatkan bond order macam saya cakap tadilah. Okay, so 1 per 2 darabkan dengan bilangan elektron pada bonding dengan bilangan elektron pada anti bonding.
Okay, now kita tengok molekular orbital diagram untuk HF. Okay, kita ada atomic orbital untuk H, ada 1s. Okay, dan atomic orbital untuk fluorine, kita ada 5 pada 2p dan lagi 2 pada 2s kan. Alright, okay. So, kita ambil yang paling latest. So, and then kita akan ada molekular orbital sigma, HF dari sigma. Dan kemudian kita ada 2x, 2px, 2py dan juga kita ada sigma star. Okey, tapi orbital, molekular orbital yang akan terisi adalah hanya sigma dan 2px dan juga 2py. Okey, so molekular orbital diagram untuk NO. Okey, so nitrogen, kita okay, katakan kat sini dekat 2p, kita ada 3. Alright, dan sebab 2s, 2 kita tak perlu tulis. So, 2p ada 3. Dan oksigen ada 4, 2p. Okay, so 2s kat sini. 2s dengan 2s bergabung. So, ada sigma 2s dengan sigma star 2s. Okay, kat bawah ni dah, dah settle. Alright, so 2p pula 2p, 2p bergabung. Maka kita akan ada pi 2p, sigma 2p, pi star 2p dengan sigma 2s. Okay. Eh, sorry. Ni sigma 2p. Sigma star 2p, eh. Ni 2p. Okay. So, kita kemudian akan masukkanlah berapa bilangan elektron yang ada. So, 1, 2, 3 tambah dengan 4. Kat sini, so 7, 2, 4, 6 dengan 7. Maka ini bersifat paramagnetik. Alright. So, the lowest energy pi bonding molecular orbital in benzene and ozone. Alright, so kita akan ada pi bonding untuk ozon dengan C2H6 di bahagian atas ni. Okay, so cuma ozon kat sini dia boleh bending. Okay, this is actually the just the revision step in converting molecular formula into a Lewis structure. So daripada molecular formula, kita boleh dapat atom placement, atom yang ada paling rendah electronegativity kat bahagian tengah. And then kemudian kita sum of valence of electron. And then remaining valence electron, kita akan tolak untuk single bond, kita akan tolak 2 elektron untuk satu bond tu. Dan kemudian kita akan dapat dia punya Lewis structure. Okay, ini pula untuk step untuk determine the molecular shape. Yang pertama daripada molecular formula, kita akan lukis Lewis structure. Daripada Lewis structure, kita akan tahu electron group arrangement. Kita akan count all the electron around the center atom. Okay, and then kita mesti note kan like lone pair, yang mana satu lone pair, yang mana satu adalah ada double bond. Kemudian kita akan dapat bond angle. Daripada situ kita boleh count bonding and non-bonding electron group. Dan kemudian kita akan dapatlah molecular shape sama ada A, X, M, E dan sebagainya. Itu saja nota ataupun tajuk yang saya nak ajar dalam bentuk shape of molecule ni. Alright, so kita akan berjumpa lagi dalam topik yang seterusnya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum.